Assalamualaikum. So hari ni kita bertemu lagi dalam Wahagi Channel. Hari ni aku nak introduce kat korang satu barang baik daripada Xiaomi, iaitu Xiaomi Mi 2. Okey, Xiaomi Mi 2 ni sebenarnya adalah hair trimmer untuk budak, tapi aku difahamkan oleh seorang sahabat aku, dia pernah try pakai, dia boleh guna untuk lelaki dewasa dan mungkin perempuan dewasa untuk kegunaan harian, contoh seperti nak shave misai ke, shave bulu ketiak ke apa ke lah, macam-macam lagi lah. Kebetulan aku punya trimmer sekarang pun dah tumpul, trimmer dengan shaver Kemi aku beli baru 2 bulan lepas kot. So why not aku try benda ni kan. Untuk pengetahuan korang, trimmer ni aku beli RM73.50 daripada Shopee. So iaitu harga termasuk pos. Ini paling murah yang aku jumpa. Kalau korang berminat, korang boleh klik link kat bawah tu dan beli dari situ. Kalau ada lagi murah, korang boleh share-share juga kat komen kat bawah. Okay, eh nak unboxing lagi ke? Tapi dah buka. Tak apa untuk korang, jom kita unboxing sekali. Okay, macam yang korang nampak, inilah dia punya box. Depan box dia menunjukkan dia punya main item, iaitu trimmer tu. Nampaknya semua tulisan dalam bahasa Cina, so aku tak faham. Tapi pretty basic yang ada kat sini. Atas ni dia pakai bateri charging, mungkin water resistant, dan last but not least dia boleh tukar mata pemotong dia lah. Lebih detail pula ada kat belakang ni, ada dimension, ada watt charging, dan dia juga macam aku cakap tadi, water resistant IPX7 tu kalau kau nampak. Okey, so tak nak lama-lama, jom kita pergi tengok kat dalam pula. Ini yang kita nampak kat dalam dia, dia punya trimmer ni, dia datang dengan plastik, dah start konyok sikit, mungkin masalah delivery ke, koyak ke. Dia glossy finish, mungkin kita tak rasa slippery, lepas tu tak nampak fingerprint lah kat atas ni. Nampak bila aku dah pegang-pegang pun nampak tak ada fingerprint. Sebelum ni ada pakai satu shaver dan trimmer daripada Kemi, jap aku ambil. Ok, ni dia charger Kemi yang aku pakai. Aku rasa aku pakai sekali je. Ok, main reason kenapa aku terpaksa beli Mi 2 ni adalah disebabkan mata trimmer dia ni dah haus, ataupun boleh kata dah tumpul. Bila dah tumpul, aku nak trim janggut aku sakit. Itu satu. Satu lagi, dia mempunyai bunyi yang kuat lah. Jom kita layan bunyi dia eh. Nampak? Bunyi dia. Ni trimmer dia. Bila aku keluarkan trimmer dia, lagi kuat bunyi dia eh. Korang dengar eh. Okay. So sekarang kita dengar bunyi Mi 2 pula. Dengar tak? Aku tak ada edit apa-apa eh video ni. Semuanya datang tanpa aku edit dekat post production. Tapi sebenarnya bukan tujuan aku beli Mi 2 ni untuk senyap kan. Aku pun tahu pakai bukan lama pun, dalam 5-6 minit je. Tak senyap pun tak apa. Cuma it's nice to have features lah. Dia punya mata ni dibuat daripada seramik, mata pemotong dia. It should be long lasting lah. Cuma aku difahamkan walaupun dia seramik, tapi seramik ni brittle. So kalau dia terkena hentakan, dia boleh pecah terus. So kena berhati-hatilah dekat part seramik tu kan. Okay, tak nak buang masa, jom kita test. Tak sakit langsung. Serius, macam tak rasa. Tengok tu. Nampak tak? Dia memang tak clean lah sebab dia bukan shaver. Tapi tapi untuk orang macam aku yang just prefer dia pendek, aku berpuas hati. Clean, tak ada tertinggal bulu-bulu kecil pun tak ada. Okey, ni pula tadi aku basuh pakai air sebab IP68. So bila aku test masih lagi berfungsi macam biasa, nampak. Tapi yang penting be careful, jangan bagi belakang ni masuk air, okey? Selesai unboxing dengan testing. So sekarang tibalah masanya untuk aku share dekat korang apa yang aku suka pasal Mi 2 ni. Okey, apa yang aku suka pasal Mi 2 ni dah tentulah pada main function dia, iaitu pemotongan. Untuk pemotongan, aku rasa pemotongan dia adalah efficient. Sebab apa aku cakap efficient? Bila aku apply je pemotongan ni, dia terus potong tanpa meninggalkan kesan. Maksud aku, potong tak tinggal kesan tu, tak adalah tiba-tiba ada selai dua lain yang tertinggal bulu-bulu ni kan. Sekali aku apply je dah selesai. Contoh macam aku nak trim misal kat belah kanan ni kan, aku je selalukannya daripada kanan, pergi-pergi-pergi, tak pastikan semua tempat kena lah kalau kau nak sekali saja kan.
Pot selesai. Memang reliable. Dia berguna bila waktu kau tengah rushing kan, kau just cincai-cincai. Basically takkan tertinggal lah bulu-bulu dekat dagu-dagu ke misai-misai kan. Nampak kelakar kan. Yang kedua pula, body dia tak bergegar. Bila tak bergegar dia convenient tau. Bila convenient kau boleh layan, nak motong. Dan yang paling penting, safety terjaga. Contoh eh, mungkin kita tak rasa bila kita trim dekat muka kan. Tapi bila kita trim dekat bahagian sulit ke apa ke, tempat tu sangat sensitif. Kalau kau terlalu rapat sangat ataupun terlalu tertekan sangat, boleh menyebabkan luka. Dengan adanya bantuan itu ni, bila aku nak trim bulu-bulu bahagian alat sulit, ini tak ada masalah. Sebab aku boleh kontrol gegaran yang sangat minimal. Yang ketiga pula aku kagum adalah dia punya solid build. Walaupun mainly plastik, dia tetap rasa premium bila kau pegang dia, bila kau pakai dia, bila kau tekan. Cuma sayang dia tak ada dalam colour hitam lah. Kalau dalam colour hitam mesti nampak lebih premium kan. Matte black pula tu. Tapi yang penting dia tak ada loose part. Dia semua intact. Punya tempat charger intact. Screw-screw semua intact. Tekan pun rasa solid feel. Dan yang paling penting, clipper dia ni tak ada rasa bergegar. Selesai sudah cerita apa yang aku suka. Sekarang aku nak cerita apa yang aku tak suka pula. Basically apa yang aku tak suka tu ada dua. Tapi dua-dua tu berkenaan dengan blade dia. First, blade dia ni dia bagi satu ceramic, satu lagi stainless steel. Tapi stainless steel murah je kot, 5CR13. Stainless steel ni boleh berkarat lah. So one way another, satu hari kena tukar jugalah. Tak kisahlah kau rajin grease ke apa ke, satu hari memang kena tukar agak. Kenapa Xiaomi still bagi stainless steel? Kenapa tak bagi dua-dua je? Yang moving blade dia boleh bagi ceramic, tapi yang fixed blade dia tak bagi ceramic. Yang itu aku tak faham. Lagi satu yang bagusnya ceramic ni, dia serap haba. Tapi yang kena kulit kita adalah fixed ni. So aku tak faham yang kat situ kenapa Xiaomi buat macam tu lah. Lagi satu yang aku kecewa adalah dia tak jual alat ganti clipper ni dekat market. Aku dah cari kat banyak tempat, Shopee, Lazada, Carousel, tak jumpa. Tak jumpa replacement blade dia ni. Bila tak ada replacement blade ni, nak tak nak kita kena beli balik benda ni bila satu hari dia dah failure lah. Mungkin bila fish blade dah start tumpul, tak boleh replace, kena beli baru. Tapi aku tanya kawan aku tu actually seorang yang heavy user juga. Boleh kata hari-hari dia akan trim dia. Memang dia memang jin bangla punya. Bulu sana sini kan. Bila dia trim je pagi, petang dah start naik dah bulu dia. So hari-hari dia pakai, so far dah 6 bulan dia still tak tukar-tukar lagi dia punya itu ni. So aku harap untuk aku yang pakai seminggu dalam sekali ni, bolehlah tahan 2-3 tahun kot. InsyaAllah. Okay, itu sahaja daripada aku guys. Harap korang enjoy video ni, harap korang enjoy channel ni. Semoga bermanfaat. Bye bye.